Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih sudah klik video kali ini untuk ikut menonton dari awal tadi sampai di sini dan nanti sampai akhir video. Teman-teman yang kembali lagi ikut nonton, kali ini kita berjumpa lagi ya. Ini videonya berada di jalur Pansela Kebumen. Nah, awal video mulai, ini berada di ujung timur jalur Pansela Kebumen. Di depan itu ada Bundaran Wiromartan. Pertemuannya antara jalur Pansela Kebumen dengan Jalan Daendels. Oh iya, teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel saya ya, saya ucapkan terima kasih juga sudah klik mengikuti menonton. Selamat menonton, selamat bergabung. Semoga videonya bisa menghibur dan juga bermanfaat. Oke, terima kasih masih menonton sampai durasi ini teman semua dimanapun berada. Tidak lupa juga semoga kabarnya baik selalu ya teman-teman. Yang sedang sakit juga semoga segera lekas sembuh. Kabar kita semuanya baik selalu. Selalu juga dilancarkan dalam setiap urusan kita semuanya. Nah teman-teman, dari jalur Pansela Kebumen ya, kita menyusuri sedikit di sekitar sisi timurnya jalur Pansela Kebumen. Kita sekarang berada di Jalan Daendels dan nanti kita akan arah ke timur. Video kali ini kita melihat suasana jalan, kondisi jalan. Ini jalur mudik teman-teman ya, jalur mudik di selatan Kebumen, atau tadi sudah saya info juga jalur Pansela Kebumen. Nanti kita arah ke timur sampai di Kabupaten Purworejo, melintasi Jalan Daendels atau bisa dibilang jalur Pansela selatan Kabupaten Purworejo. Oke, terlihat lalu lintas kendaraan dari arah timur teman-teman ya, melewati Bundaran Wiromartan. Jadi kalau dari arah timur tidak lurus ke barat di jalan ini teman-teman ya, di Jalan Daendels itu agak serong ke selatan. Nah nanti setelah sampai Bundaran mau ke Jalan Daendels lurus atau yang ambil arah jalur Pansela teman-teman. Sambil berbagi info dengan tulisan, sambil kita melihat suasana di sekitar teman-teman ya. Di sini sekitar pedesaan Kabupaten Kebumen, sisi selatan di Desa Wiromartan sekarang kita berada. Suasana di sekitar cukup ramai juga teman-teman. Di sebelah kiri jalan rumah-rumah warga, ada juga warung makan ya. Dan di depan itu ada minimarket juga. Di sebelah kanan jalan ini area ladang. Dari awal sampai di sini untuk suasana lalu lintasnya belum begitu rame teman-teman ya, dan ini masih bisa dibilang lancar juga untuk lalu lintasnya, jadi belum padat teman-teman. Nah untuk kondisi jalannya ini sangat bagus teman-teman ya, mulus teman-teman. Jadi jalur Pansela Kebumen dari barat tadi saya info juga ya, berbagi dengan tulisan sampai di sini atau dari sini ke barat sampai sekitar Jeladri Kecamatan Buayan itu jalannya sudah bagus dan mulus teman-teman untuk jalur Pansela Kebumen. Ada beberapa SPBU juga ya, dan bisa dibilang jalur Pansela Kebumen yang saya info tadi sudah sangat siap untuk jalur mudik 2023. Untuk Jalan Daendels selatan Kebumen yang arah ke barat tadi beberapa masih berlubang, tapi untuk suasananya ramai juga teman-teman ya. Kanan kiri jalan itu banyak rumah-rumah warga untuk Jalan Daendels selatan Kebumen, berbeda dengan jalur Pansela yang melewati banyak juga area ladang teman-teman. Oke, terima kasih masih menonton sampai durasi ini. Tetap ikuti lanjut menonton sampai videonya selesai. Tidak lupa juga teman-teman jika ada yang ingin ditambahkan, koreksi, atau teman-teman ingin berbagi cerita, bisa ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Jadi untuk di Kabupaten Kebumen ada beberapa pilihan jalur mudik teman-teman ya. Tentunya yang pernah melewati Kabupaten Kebumen, dan video kali ini nanti melewati sekitar Kabupaten Purworejo juga. Teman-teman pastinya sudah tahu, apalagi yang dari sekitar Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo ya. Terima kasih mengikuti menonton juga. Beberapa pilihan jalur mudik diantaranya yang di Kabupaten Kebumen teman-teman ya, ada jalan nasional atau jalur tengah, Nah, sekarang kita lewati Jalan Daendels, ada juga tadi jalur pantai selatan. Oke, sekarang kita melintasi Jembatan Wawar, Sungai Wawar, teman-teman. Nah, di sebelah selatan sana ada Pantai Kertojayan. Itu saya pernah bikin juga videonya, teman-teman ya, di Kabupaten Purworejo. Nah, ini kita akan melintasi Kabupaten Purworejo. Ini Jalan Daendels sekaligus jalur pantai selatan Purworejo. Oh ya, yang saya info tadi, jalur Pansela Kebumen yang melewati sekitar Kecamatan Buayan juga Kecamatan Ayah sisi barat, teman-teman ya, itu melewati perbukitan Kars Gombong. Jadi jalannya naik turun berkelok-kelok juga. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Jalan Daendels atau jalur Pansela Purworejo itu di Jembatan Mawar tadi ya, batas Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kebumen. Nah, di ujung timurnya itu di Jembatan Congot, itu batas provinsi Jawa Tengah dengan DIY. Jadi jalan ini lurus panjang sekitar 24 km teman-teman ya, jalur Pansela Purworejo. Oke, terima kasih teman-teman masih menonton sampai durasi ini. Kita sekarang melewati sekitar Desa Ukir Sari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. Kalau tadi di awal kita melintasi sekitar Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen ya. Nah, sampai di sini beginilah suasana juga kondisi di sekitar. Ini kondisi jalannya masih bagus dan mulus juga. Melintasi jalan di desa, melihat suasana pedesaan, melihat suasana jalan, melihat kondisi jalan, jalur mudik teman-teman. Nah, beginilah untuk berbagi info sampai durasi ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman semua dimanapun berada yang belum tahu dapat informasinya. Barangkali nanti perjalanan mudik teman-teman melewati jalur Pansela Kebumen, jalur Pansela Purworejo. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin pernah juga ya melewati jalur ini. Semoga dapat informasi yang terbaru, suasana juga kondisinya. Teman-teman yang dari Kabupaten Kebumen dan dari Kabupaten Purworejo yang berada di perantauan, semoga video kali ini dari awal sampai akhir bisa untuk obat kangen, bisa untuk nostalgia. Nah, sebentar lagi juga tentunya banyak yang mudik. Dari awal sampai di sini sekitar jalur Pansela banyak warung makan, banyak kios juga, rumah-rumah warga. Ada yang menjual es dawet ireng teman-teman ya, yang khas Purworejo. Ada juga yang menjual jambu kristal. Jadi sepanjang Jalan Daendels atau jalur Pansela Purworejo ini banyak juga yang menjual jambu kristal. Ada juga tadi sate ambal yang khas dari Kabupaten Kebumen. Oke teman-teman, kita lanjut, sebentar lagi videonya selesai ya. Ini masih melintasi sekitar Desa Pasaranom, Kecamatan Gerabak, dan nanti videonya juga selesai di sekitar Desa Pasaranom. Dari awal sampai di sini bisa dibilang suasana lalu lintasnya lancar, jadi tidak terlalu rame, tidak terlalu sepi juga. Untuk kondisi jalannya dari awal sampai di sini bagus teman-teman ya, halus. Ini suasana di sekitar asri juga, banyak pohon-pohon sampai di sini, dan ada juga tadi area ladang. Dalam beberapa hari ke depan mungkin lalu lintasnya ini akan lebih ramai, akan lebih padat lagi karena sudah mulai arus mudik. Oke teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih menonton sampai akhir video juga. Semoga bermanfaat. Banyak kurangnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditambahkan, koreksi, atau teman-teman ingin berbagi cerita, bisa ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Putra Saputra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.